Pemirsa, one on one, menjumpai Anda selama satu jam ke depan. Tamu kita malam hari ini adalah tamu yang spesial, pemirsa, dan sangat inspiratif sekali, memulai perjalanan karirnya dari nol, dari bawah. Bukan anak siapa-siapa, tidak punya privilege, bahkan di awal kehidupannya cukup berat. Pernah. Tidur di masjid, kemudian pernah jadi kondektur, pernah jadi supir angkot, tapi berkat kegigihannya, kemudian berhasil masuk sebuah universitas dan mendapatkan pekerjaan yang baik, hingga akhirnya menjadi seorang pengusaha. Dan saat ini pun, ia dikenal sebagai Menteri SDM dan juga orang nomor satu, ataupun sebagai ketua umum Partai Golkar. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Bahlil Lahadalia. Selamat malam, Pak Bahlil. Malam, Mbak Tisa. Apa kabar? Waalaikumsalam. Wah. Ya baik, baik, baik. Baik dan sangat baik banget ya, Pak ya. Karena saya dapat kabar katanya hari ini Pak Bahlil baru saja menyelesaikan sidang program doktoralnya di bidang hilirisasi. Betul, betul, betul. ya, Pak. <laughs> Cerita Tadi dong, saya, Pak. Uh, memang sejak saya di Kementerian Investasi mm -hmm. karena berbicara tentang hilirisasi, saya pikir uh, belum ada sebuah sistem by design tentang hilirisasi. Jadi saya kemudian saya kuliah di UI, ambil mm -hmm. S3 di UI dan alhamdulillah tadi saya ujian tertutup selesai. Mm -hmm. Jadi saya membuat eh um, disertasi saya itu tentang kebijakan kelembagaan dan tata kelola hilirisasi nikel mm -hmm. yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi ada sdgs nya juga. Mm -hmm. dan alhamdulillah tadi udah selesai. Dan ya cukup ya namanya UI ya. Enggak, enggak ada yang gampang. Berapa tahun, Pak? <laughs> ya, dua tahun lebih, ya. Wow, dua tahun, dua Pak, tahun untuk program untuk doktor? dua tahun lebih, ya. Oh, Cepat sekali, tuh dua tahun, tahun ya, Pak. Ya, kan baru hujan tertutup, belum muncul terbuka, kan? Oh, Oke, okay. terbukanya kan nanti. Mm. Dan katanya, bapak orang pertama merupakan doktor yang mengambil topik hilirisasi ini. Uh, saya nggak tahu, Indonesia. ya, saya nggak tahu, tapi belum banyak, mm -hmm. bahkan sedikit, untuk mengambil hilirisasi tentang nikel. Mm -hmm. Karena itu, bicara tentang tata, -tata kelola. Andaikan pun ada, itu skopnya rasional. Jadi untuk mengambil skop sampai detail sampai di tingkat uh, kabupaten dan provinsi, saya rasa sih uh, belum banyak ya. Karena saya mencari beberapa referensi tentang orang yang sudah melakukan tentang hilirisasi nikel itu belum saya temukan. Sehingga kalau di UI sih untuk khusus hilirisasi nikel mungkin salah satu yang pertama kali. Oke, okay. selamat sekali lagi Pak Bahil, hmm. begitu ya Pak Bahil. Ini related juga ya sama dengan uh, amanat yang sekarang dimandat sebagai Menteri Sdm ya Pak ya. Nah ini kan Bapak jadi Menteri Sdm, ini kan hitungannya baru ya Pak ya. Sebelumnya kan di BKPM Pak. Apa yang mungkin akan Bapak ataupun sudah Bapak lakukan di rentang waktu yang singkat ini menjelang nanti pelantikan Presiden terpilih? Iya harus jujur ya. Hmm. Uh, untuk orang memulai menjadi menteri saya ini kan jadi menteri itu kan sudah tiga kali dilantik. Yeah. pertama itu jadi kepala badan dulu kepala mm. badan BKPM. setelah itu yang kedua dilantik lagi 2021 menjadi menteri investasi. Mm -mm. yang ketiga kemarin satu bulan lalu saya dilantik jadi menteri SDM. yang namanya baru satu bulan kita masuk itu biasanya belanja masalah mm. dan ingin tahu tentang uh, kondisi Internal di institusi di mana kita pimpin, ya, namanya orang baru adaptasi. Tapi kemudian saya diperharapkan dengan sebuah tuntutan perintah dari para presiden Jokowi itu bukan baru belajar di SDM, harus tancap gas. Karena uh, saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin terdahulu, Pak Arifin, yang sudah baik, saya lanjutkan. Tapi kalau yang belum, maka kita melakukan perbaikan. Nah, apa yang kita lakukan pertama adalah target Pak Presiden Jokowi itu dengan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo harus melakukan penataan sistem tata kelola perizinan. Yang kedua adalah lifting minyak. Minyak kita ini kan sekarang lifting kita tinggal 600 tinggal 600.000. Bayangkan sekarang konsumsi kita 1.500 sampai 1.600 barel per day. Sementara lifting kita 600.000 barel bahkan mungkin 2024 nggak nyampe. Berarti kita impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Maka target saya ke depan itu adalah melakukan penataan agar lifting kita tidak boleh terlalu turun. Harus tetap pada kondisi yang kalau tidak ada gerakan itu turunnya bisa 12 persen. Nah yang kedua adalah bagaimana kita mengidentifikasi sumur-sumur yang ideal. Hmm. Yang ketiga adalah sumur-sumur yang ada itu harus diintervensi lewat teknologi agar produktivitasnya bisa naik. Hmm. Contoh salah satu diantaranya EOR di Riau itu akan dilakukan seperti itu dengan Pertamina. Nah, di samping itu memang kita harus mampu melakukan percepatan perizinan orang membangun izin eksplorasi minyak hmm. dan gas itu butuh 300 lebih izin. Bayangkan kalau izinnya satu hari satu, satu tahun baru harus izin satu, hmm. tapi kalau satu izin bisa selesaikan tiga hari, berarti tiga tahun hanya buat izin. Jadi bayangkan ketidak efektivitas kita dalam me melakukan penataan terhadap hulu migas itu satu, yang kedua kita juga punya target untuk bagaimana mendorong energi baru terbarukan. kita kan sudah melakukan defisit terhadap EBT kita yang harusnya sudah 23 persen di tahun ini kita masih kurang kurang lebih sekitar 8,1 gigawatt, kurang lebih sekitar 8.100 megawatt. nah itu sama dengan, 8, uh, sama, sama dengan kurang lebih sekitar 8 persen kekurangan kita. kemudian di minerba ya mbak tahu sendiri karena banyak juga Keluhan dari pengusaha tapi berlahan lahan kita mulai menata atau menata dan saya pikir ke depan kita harus mampu meningkatkan lifting kita meningkatkan pendapatan uh, PNBP kita di 2014 PNBP itu cuma kurang lebih sekitar 70 sampai 80 triliun sekarang PNBP kita sudah 170 triliun ya SDM itu memberikan PNBP kepada negara plus dari hulu migas itu 300 sampai 350 triliun. Jadi cukup luar biasa sekali dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan pendapatan negara, kemudian mampu memberikan nilai tambah. Apalagi memang hulu daripada hilirisasi di sektor mineral batubara itu ada pada SDM. Jadi memang komprehensif lah. Jadi itu semua bisa dicapai dengan melakukan beberapa hal yang Bapak sebutkan tadi termasuk juga soal perizinan yang harusnya ter dilakukan lebih mudah begitu ya Pak ya. Iya. Sebenarnya di itu kan sudah lewat OSS tapi kriterianya aja. Nah, iya. jadi ini memang harus kita melakukan simplifikasi. Jujur aja SLA kita belum belum maksimal kok. Dan hmm. sekarang kita lakukan, lakukan pendataan. Hmm. Pendataan untuk menuju kepada perbaikan. Memang di satu sisi harus kita juga memberikan kesadaran bagi pengusaha kata ya, katakanlah harus yang datang mengurus izin itu harus direksinya dong uh -huh. atau staf yang mendapat uh, bandat jangan lewat orang lain kalau okay. lewat orang lain ya mutar-mutar jadinya kan uh -huh. Dan kan kita pinginnya semuanya baik-baik saja okay. ada target yang harus diwujudkan kemudian juga ada birokrasi yang ingin lebih dipercepat lagi terutama untuk perizinan tapi apakah itu semua bisa tercapai hanya dalam waktu singkat pak? sekarang udah September habis itu Oktober Nah Apakah waktu itu cukup? Kayaknya nggak mungkin cukup. Atau jangan-jangan untuk meneruskan itu semua nanti Pak Bahlil yang jadi Menteri SDM selanjutnya? Memang dengan kalau secara rasional hitungan manusia yang normal. Hmm. Dua bulan itu nggak cukup yeah. untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Butuh waktu lah. Butuh waktu. Tapi yang penting saya memaksimalkan apa sisa waktu yang ada sampai dengan bulan Oktober. Nah terkait dengan ke depan. Wallahu'alam bisa wab. Kita ini kan tidak boleh melakukan tindakan atau berpikir melampaui batas kewenangan. Karena apa? Menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Hmm. Jadi saya sendiri belum tahu hmm. apa nasib saya. Karena biarkanlah kembali kepada Allah Subhanahu ta'ala okay. dan kepada yang mempunyai kewenangan untuk menentukan. Oke okay, baik, nanti kita tunggu seperti apa gitu ya keputusan dari Pak Prabowo Subianto ketika nanti dilantik apakah nanti nama Pak Bahlil ini akan tetap menjadi Menteri SDM atau mungkin di nomenklatur yang lain. Tapi begini Pak Bahlil yang cukup menarik juga kemarin adalah perhatian uh, dari masyarakat mengenai uh, subsidi BBM yang katanya subsidi itu akan dilakukan tepat sasaran, subsidi secara tertutup. Nah ini mungkin nggak teralisasi dalam waktu dekat ini atau mungkin ini di hold dulu deh? Uh, sampai dengan hari ini, kami dari Kementerian Sdm tetap mempelajari tentang strategi dan syarat kriteria dalam menentukan subsidi yang tepat sasaran. Uh -huh. Contoh, kita melakukan subsidi BBM. Masa sih orang seperti saya, seperti Mbak mendapat subsidi, uh -huh. harus kita harus kita apa ya? Klasifikasi kita batasi subsidi itu kan harus diberikan kepada orang yang berhak. Uh -huh. Siapa yang berhak? Allah saudara-saudara kita yang golongan ekonominya menengah ke bawah, yang menengah ke atas, ya janganlah mengambil, janganlah memakai bahan bakar subsidi yang dibiayai sebagian oleh negara. Mm -hmm. kan sudah gaji bagus, sekolah bagus, masa nggak malu, masa orang mampu kita mengambil hak yang harusnya dikasih kepada saudara-saudara kita yang lebih berhak gitu loh. Kapan terrealisasi, Pak nah, Saya sebagai Menteri Sdm berpendangan. Sampai dengan bulan Oktober itu belum, hmm. karena masih dalam kajian. Sampai dengan bulan Oktober belum, berarti kemungkinan bukan uh, sebelum pelantikan presiden yang baru? Diterjemahkan sendiri aja. <laughs> Pemirsa yang menerjemahkan begitu ya Pak Balil ya. Nah Pak Balil ini juga ada sebuah uh, informasi yang cukup menarik bahwa ada rencana... Ormas itu diperbolehkan untuk mengelola katakanlah tambang minyak ataupun mungkin sumber daya alam kita. Ini akan akan seperti apa? Pengelolaan tambang yang diberikan kepada ormas ini. Apakah betul nanti NU dan Muhammadiyah saja yang dapat atau mungkin semua nanti terbuka untuk siapapun ormas? Kalau yang tadi Mbak Tisi menyampaikan bahwa minyak, saya baru dengar dari oh, sorry. Mbak ini. Tambang. Ah, sorry. Kalau tambang, PP-nya kan udah ada mm -hmm. bahwa ormas keagamaan itu diberikan terhadap izin-izin PKP 2B ekstralinwage dari para PKP 2B. Nah hasil relinwage itulah yang akan diserahkan kepada organisasi-organisasi masyarakat keagamaan hmm. seperti NU, NO, Muhammadiyah dan organisasi tidak hanya di Islam hmm. di semua agama Kristen, Buddha, Hindu itu akan diberikan opsi bagi yang mau hmm. karena ada juga yang gak mau jadi negara tidak bisa juga memaksa bagi yang gak mau. Hmm. Nah, sifatnya kan kita memberikan apa ya? Uh, ya ini kan diberikan atas dasar aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat itu. Hmm. Ketika Pak Jokowi ke daerah, memohon, katanya kalau di, jangan dikasih tambang itu ke asing terus, jangan ke pengusaha besar terus, kami juga bisa. Hmm. Begitu kita kasih kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Yang baru mau mana Pak? Apakah NU sama Muhammadiyah NU aja? Muhammadiyah ada beberapa juga sih. Hmm. Tapi, saya belum boleh ngomong lah yang sudah. Yang terrealisasi gimana, nah, Pak? Saya tuh pernah tiga minggu atau dua minggu yang lalu berbincang dengan salah satu petinggi dari uh, organisasi keislaman. Juga, datang juga ke One on One. Pada saat itu, belum dapat informasinya, dia mengatakan. Pengen begitu ya, tapi belum dapat informasinya nih dari kalo, kementerian terkait. Kalau informasinya kan udah, informasinya udah, sudah dapat, udah, tetapi udah, belum dapat nih lampu hijaunya. Nah, oh, enggak. enggak, datang <laughs> aja, insya Allah bisa. Oh, kok. datang aja. Nah, okay. Kalau menu syarat kan oke, okay. <laughs> kalau menu syarat oke okay lah. <laughs> Itu kan oke, okay, baik. Insya Allah oke, okay. oke. Okay, insya Allah oke okay ya, Pak. Ya, baik. Pemirsa, perbincangan akan kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di one on one.